least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Salam sejahtera Malaysia, salam hiburan semua. Selamat datang ke channel Berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita hiburan. Saudara dan saudari semua, apa yang saya ingin kongsikan kepada Anda hari ini bersama-sama adalah yang dipetik daripada sumber Bulletin TV3 berkaitan dengan kenyataan daripada Datuk Yusuf Haslam. Sebelum saya teruskan perkongsian berita pada hari ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Nah, Datuk Yusuf Haslam hari ini menyatakan bahwa kami reda meskipun masih sayangkan anak menantu kami yaitu Putri Sarah. Jika penceraian jalan terbaik, kami reda meskipun masih sayangkan Sarah. Demikian reaksi Datuk Yusuf Haslam berhubung keputusan anaknya yang juga pengeras sensasi Samsul Yusuf bersetuju melafazkan talak terhadap istri pertamanya Putri Sarah Liana pada 18 April ini. Yusuf bagaimanapun mengingatkan anaknya supaya sentiasa menjaga hubungan baik dengan Putri Sarah demi anak-anak dan tidak mengabaikan zuriatnya itu. Siapa suka dengan penceraian? Kalau boleh kami memang tak mau mereka bercerai. Namun Putri Sarah lebih tahu apa yang berlaku karena dia yang hidup dengan Samsul. Jadi kami terima dengan hati terbuka dan kami akan jaga hubungan baik dengan besan kami. Asalkan Samsul bercerai dengan cara baik dan tidak ada konflik, itu sudah memadai. Lagipun benda sudah berlalu kan, tak patah balik pun tak boleh dah. Jadi doakan yang baik-baik saja untuk mereka. Saya harap selepas bercerai, hubungan Samsul dan Putri Sarah tidak putus serta janganlah bermusuhan. Mereka kena fikir masa depan anak-anak mereka, katanya hari ini. Sebagai ibu apa, Yusuf berkata Samsul kena menjalankan tanggung jawab dan membesarkan anak-anak mereka. Pesanan saya buat Samsul, pandai-pandailah bawa diri dengan jalan hidup yang dipilihnya itu hari ini. Ditanya, bagaimanakah sambutan Idul Fitri, beliau berkongsi berita gembira. Karena menantunya bersetuju untuk merayakan satu Syawal bersama mereka pada hari raya nanti. Nah, saudara dan saudari semua, itu sahaja berita terkini yang dipetik dari Bulletin Berita TV3 hari ini yang saya kongsikan kepada Anda semua berkaitan dengan kekesalan ataupun respon reaksi Datuk Yusuf Haslam apabila ditemu ramah ditanya oleh wartawannya. Beliau menyatakan bahwa kami reda dengan keputusan meskipun masih sayangkan Putri Sarah. Nah, bercakap dengan kenyataan ataupun keputusan terkini yang mana Samsul sudah setuju, ia ada setuju untuk bercerai, lepaskan talak ceraian kepada Putri Sarah pada 18 April ini. Maka teka-teki ataupun keberangkalian mereka memang akan bercerai. Tapi dalam video-video yang admin kongsikan, salurkan dalam channel ini, ramai netizen yang telah memberi komen. Mereka masih mengharap supaya Samsul Yusuf dengan Putri Sarah dapat kembali bersama dan membina hidup yang baru. Tapi itu adalah satu yang sangat-sangat payah untuk disatukan lagi apabila Putri Sarah sudah menyatakan dia memang tak ada perasaan langsung dengan suaminya. Dia ada tawar hati, dah dia ada sakit hati, derita dah lama. Maka perempuan ataupun wanita ini apabila dia tawar hati, sekaya manapun, sehandsome manapun Anda, sesigap manapun Anda, tetap dia tidak menyukai Anda. Jadi saudara dan saudari semua, demikian saja perkongsian berita hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan kepada Anda semua dari semasa ke semasa.
Dari sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya. Tim peti malah yang ada di rumah mereka. Jadi saudara dan saudari semua, kita sama-sama doakan apa-apa saja keputusan yang bakal berlaku untuk esok, karena sebutan case akhir untuk pendamaian daripada JKP adalah esok yang akan bermula pada jam 9 bertepatan hari Isnin, yaitu 10 April 2023, dan admin harap semuanya keputusan memihak kepada kedua-dua pihak, sama ada bersama, teruskan bersama, ataupun bercerai, itu adalah jalan yang terbaik untuk mereka. Tapi admin rasakan kasihan untuk anak-anak mereka, karena anak-anak ingin mempunyai seorang ayah dan seorang ibu di sisi, ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan subscribe channel ini, karena episode-episode yang akan datang saya akan kongsikan kepada Anda semua info-info terkini berkaitan dengan keputusan dan juga berita hiburan terkini. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya. Semoga berhasil dan rezeki berlimpah-limpah untuk Anda semua. Dan tidak lupa juga kepada Anda yang baru saja menonton video daripada channel Berita Malaysia Kini TV ini, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Mudah saja, sekiranya Anda ingin support channel ini dan bantu channel ini, Anda tekan subscribe channel ini ataupun sertai follow channel ini, dan tekan butang notifikasi, ya, supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan sampaikan, fungsikan dari semasa ke semasa hanya dalam channel Berita Malaysia Kini TV ini, karena channel ini hanya untuk berita-berita dalam tanah air ini, khususnya di Malaysia ini, berkaitan isu semasa, hiburan, dan juga politik. Jadi sekian dan terima kasih untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya. Jumpa lagi semua.